Assalamualaikum. Kami buat bis masak. Baru pasal lantai beli barang-barang pakai mula lalapan. Seperti yang kami janjikan, bila kami dah sihat sikit, kami akan mula lalapan kan. So, hari tu lalapan kita adalah sepakuk, terung bakar. Pasti ada pete. Pete dah tertapuk dalam tu dah pete. Ha. Pasti ada ikan kembung masin. Hudu gembung pula orang. Dengan airnya, air sirap sarsi. Bismillahirrahmanirrahim. Lega saya tekak. Jadi aku masang kipas loh, panas. Jom kita makan. Sakit pinggang kami dah mula kurang. Alhamdulillah berkat doa kita orang semua. Terima kasih. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa aku tu memang favorite kami. Paku paku bulan pada kami orang, paku uban pada orang iban. Betul lah kami. Ni. Betul kasih sebutan kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mau makan bulu gembong. Mesti buka ada limau. Petik. Mereka kami, saya tu lagi kami suka masak sambal belacan. Mereka kami lebih suka ulam. Tak lah, kami lebih suka ulam-ulaman. Mesti kita orang confuse kan dengan tajuk yang kami pula makan lalapan. Lalapan ni bahasa Indonesia, mun kita Malaysia tu tengoknya ulam-ulaman. Betul tu lama saya makan. Sebenarnya banyak jenis lalapan yang kami nak beli tetapi saya jual pula. Kami cari tuan pipit, kangkung tapi saya jual dia. Dalam bahasa Sunda, tuan pipit ya, walungkasnya lincak. Mesti salah kami lah. Tolong tu tadi si habis tunuk kami. Bawa nak angus, lalu dia angkat. Si sabar, lapar. Bawa ada selera makan kami air. Betul.
Mentem kerja sebelum makan petai tu. Pegu orang lah. Semua bak pun jamban. Ujungnya buang keras. Wih, pedas juga cabik pula aku tak. Sambal. Masa tadi. Terigit cabik pula aku tak. Dia tahan pedas. Aku mau makan pedas tapi tak tahan pedas. Macam ni ya. Menang kau makan pedas ya, ngegis dia mengekot. Pasti aku lah, macam tu ya, tersirup-sirup, tersirup-sirup. Habis dah nasi. Lawak aku siapa siapa habiskan. Sambal telur pedas pula aku. Alhamdulillah. Aku boleh makan banyak sekaligus sebab 2-3 hari tu aku kan kosong untuk makan sebab aku sakit pinggang. So hari tu aku memang lapar tapi boleh makan banyak terus. Mesti makan sikit-sikit sebab takut aku gastrik lah. So sambil setiap dulu, okay? Untuk kawan-kawan, terima kasih kepada kawan-kawan yang dah support channel aku lama tu. Kepada kawan-kawan yang baru nak nanggar video aku, pergi ke channel aku, boleh subscribe dan jangan lupa like, comment and share banyak-banyak, okay? Bye. Assalamualaikum.